Selamat malam. Ini sekarang kita udah di restoran. What's his name? Restoran Emil. Emil Restoran. Satu restoran Cina yang ada di Nur Sultan. Ya, ininya apa namanya? Masuk pisang di kita. Oh iya, Emil Restoran. Tuh Emil Restoran. Emil. Itu dia taste-nya China. Nah ini sekarang kita lagi pilih. Nah itu dia tuh tukang pilih makanannya berdua lagi berputar aja. Pranab selalu ikut ya. Lagi cari menu. Nah restorannya tuh kayak gini. Oh, oke. Nah ini barnya. Ini China Resto Bar. Si bagus ya suasananya, enak. Oke. Tapi yang penting di situ ada tempat ngerokoknya mantap. Halo, hai. Nah itu yang penting. Nah ini sekarang ini ada apa tuh? Ada ayam yang pakai panas tuh, enak tuh, seger. Nah, itu dia kemarin. Nah, udah. Masalahnya kalau makanan di sini kebanyakan sih taste-nya hampir sama lah ya sama Indonesia, cuman repotnya kita baca menunya pakai bahasa Rusia. Ada penyepiling kita kan. Oh, benar makan. Benar sih, Mas. Masih utak-utak aja dia. Nah nanti kalau udah dapat menunya kita lihat ya apa yang keluar, oke? Cak. Nah sekarang makanannya udah datang nih. Nah itu dia. Wow. Gila. Ini lihat tuh menunya. Oh, udah datang lagi. Widi. Wah, it's nice. Tuh udah. Belum. Satu lagi. Iya, ya, belum lagi. Dan satu lagi. Waduh. Nah, ini yang ini pasti tahu lah ya. Nah, ini udah pasti tahu nih. Indonesia banget. Cacai. Ini ayam saus tomat. Ayam saus tomat pakai nanas. Jadi kalau di Jawa namanya koloki. Nah, iya ada koloki. Itu ayam pakai nanas ini. Oke. Mosul nggak tahu sih. Bagi dulu. Ini nasi goreng. Nasi goreng. Nah, ini yang agak lucu nih. Ini yang agak lucu. Katanya sih ikan. Tapi kok rasanya kayak daging. Ikan. Ikan apa namanya? Pike. Tuh, Adit bilang ikan pike namanya. Nah, ini tumis. Ini tumis bayam. Bayam yang ini apa tadi namanya? Ya udah lah, ini pokoknya yang penting ini makanan mantap lah. Nah, apa kayak sop ada seafood ada ininya. Terus ini ayam lagi, ayam kecap. Oke, nah sekarang kita coba satu persatu ya. Ya, sikat. Nah, gimana? Enak. Nampol. Nampol ya. Enak ya, oke. Arif, top jasa. Kalau karang Tangerang, tugas lu nyobain yang ini dulu. Terus, pineapple. Nana semua sama makan buah ayam nak. Nah. Oh ayamnya dong. Hati-hati kamu. Nah. Manis. Nah, ini nasi gorengnya gimana nasi goreng? Hah? Good. Oke.
sekarang giliran gue ya, makan dulu ya. Tadi gue nyobain yang ini. Gue nyobain yang ini nih. Ini kan ayam udang ikan. Mantap. Nanti kita lihat ya hasilnya. Hasilnya kita lihat. Hasil akhir. Oke. Gak sampai setengah jam. Hah? Gila, Mek. Bus. Ajar habis. Hah? Kebetulan kita ini penggemar kuliner. Kebetulan kita ini penggemar kuliner. Jadi kemana negara yang kita tuju, itu yang nomor satu yang dicari kulinernya gitu. Kulinernya apalagi ini, ini bandarnya nih, bandar kuliner nih. Nomor dua nih testernya. Kalau kita ya only follower ya, follower. Tapi pilihannya mantap-mantap, pilihannya oke-oke semua. Itu. Nah ini nanti. Dan ternyata yang bikin kita kaget apa, menu makanan segitu banyak habisnya cuma 22.000 tenge. Ya? Kalau dirupiahin 700.000, masya Allah, gila, murah banget. Nggak tahu kalau dipecahin orang berapa nih? Dipecahin orang berapa? Dipecahin mahal jasa ya. Aduh, oke dah. Mau menyorot Jakarta, aduh, berjut-jut, terkejut-kejut ntar, ya, oke. Jadi kita mau ini tehnya aja nih ya, ini tehnya, itu ginger, lemon sama madu, enak banget deh, ya. Sedap. Asik. Oke, nanti kita lanjutin lagi ya. Nah, nih kita makan udah selesai. Sekarang gue pingin tahu komentarnya apa nih soal restoran ini. Pernah. So, I need your comment regarding the food. What do you think about the food? Very good. Huh? Very good. Only very good. It's not comment. Which one the best? Which one? Oh, Beef or fish? Bertahan dia. Is that beef? No. Fish. Okay. The first you say that one. Yeah. The best, yeah. The second one. Bayam. Tumis bayam. Tumis bayam dia bilang. Second, the third. The third. Chicken, the fish, the chicken. Ikan lagi. So, and then, how about the? What do you think about the price and the taste for the overall? All good. All good. So, you expecting to return here again? Yeah. Nice. Dit, apa kata lu, Dit? Ini nih yang bingung nih, jadi fish atau beef? Tapi emang top ini. Top. Mantap ya. Oh mantap benar ini. Baru nemu lagi restoran Cina di yang sama kayak di Wuhan. Kayak di Wuhan dulu. Tahun 2019 ya. 2019 ya. Sebelum COVID. Akhirnya kita baru ketemu nemu lagi. Kalau sekarang kita ketemu lagi, berarti COVID sudah mau hilang. Iya, karena ketemu lagi nih. Ya. Itu. Mantap sudah semua. Oke ya. Nah, itu komen-komennya dari teman-teman yang makan di restoran Emil Kazakhstan, Nur Sultan Kazakhstan. Kan? Nanti kita lihat lagi ya. Kita masih mau ngerokok dulu nih. Nah, kalau habis makan kebiasaan jelek adalah ngerokok ya, tapi it's okay lah ya. Dah makan udah, sekarang kita siap-siap pulang ya, lagi nunggu taksinya datang 8 menit lagi. Kita pesen yang agak bagus, Lexus ya. Nah itu ya,
nggak kelihatan. Oke dan terima kasih, thank you very much. Nemo Street. Street. Ma. Oh no, in English. In English. You right behind. No. You right behind. Mangilik. Mangilik. One more please. Because if my friend will coming here, 17. Okay. Thank you. See you. Yeah, ini deh. Tempatnya jalannya ke bawah. Dinginnya. Ini restorannya. Tuh. Chinese Resto Bar. Nah, ini daftar harga sama menunya tinggal pilih. Tinggal pilih aja. Ini pada ngerokok-ngerokok. Oke ya, nanti kita berburu lagi di restoran yang lain. Halal nggak? Hah? Halal? Orang udah ditanyain halal. Babinya disunat ya? Hah? Udah. Babinya disunat. Babinya udah disunat. Oke, terima kasih ya. Nanti kita cari lagi di tempat yang lain. Jangan lupa subscribe, share sama komen yang positif supaya kita bisa bikin cerita-cerita lagi yang lebih bagus. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.